Oke guys, kembali lagi bersama Mama Yu Bola. Seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan share, tampilkan komentarnya. Untuk kali ini saya ingin reaction pertandingan Sabah FC versus Selangor FC di LS 10. Bagaimana serunya? Yuk kita langsung reaction bersama. Inilah pertandingannya guys. Nah, oh ternyata masih ada Badrul Bahti ya. Darren Lock, Daniel Ting, Zaki Landani, Oke. Beres. Khairul Fahmi Cemat. Saudara awak Nabil Tokim dari Kedaban Pus, Kota Kinabalu, diberikan penghormatan untuk membawa match ball ke tengah padang untuk diserahkan kepada pengalir. Pertandingan ini dimenangkan Sabah 2-1 guys. Bagaimana serunya, yuk kita simak pesan. Ya. Wah, Faisal Halim. Faisal Halim 7. FH 7. Wah, lihat bagus sekali Faisal Halim. Lah langsung, tapi masih bisa ditepis oleh Holy Cema. Ya, Pedro Perez. Ya. Tendangan. Tuh. Tendangan masih Mukhairi. Daniel Ting. Bagus sekali. Ah, tidak terkawal ya, tapi masih lekat di. Ah. Badrul Bahtia, Badrul Bahtia, dilanggar penalti lah ini. Akhirnya kata Pak Kim Sil. Brandon kan. Brandon kan kecewa. Lihat, kita lihat. Nah, lihat. Just. Ya, Badrul. Nah, itulah. Ada pergelutan itu tadi. Ya, dari Jal Ghazali. Ser. Nah, itu Badrul. Tapi, lah itulah. Ya, Sadil Ramdhani. Yes. Sadil Ramdhani 67 guys, mencetak gol untuk Sabah FC 1-0. Kita berhenti. Lihat, Sadil Ramdhani kebanggaan Indonesia. Tertipu kopernya lah. Kembali lagi guys. Ya, Selangor. Dengan iya tuh. Faisal Halim. Ini Faisal Halim nih pemain bagus guys. Kesit ini kalau kecil. Lihat, set, benarkah ke Faisal Halim? Nah, tapi masih bisa ditepis. Ya, Faisal Halim lagi. Halim. Oh, digempur terus apa? Oh, akhirnya guys, cantik sekali golnya Faisal Halim. Faisal Halim 7 itu. Cantik. Ya, set. Kecil-kecil cabai rawit ini guys, cili pari. Satu-satu ya, lagi inilah set. Padahal di luar jauh itu guys ya. Das masalah lagi iya. Cool.
cantik cantik. Ya, cetet. Ya, bagus sekali barangnya. Ya, lagi. Ya. Aduh, masih lemah, guys. Coba sih. Ya. Oh, siapa tuh? Oh, masih ada Jael Tom, guys. Ya, Jael Tom juga bagus ini. Jael Tom ini. Lu. Nah, masih bisa kita bisa. Iya. Lagi serang. Ya, bantu berarti ya. Siapa itu masih melambung lah. Dari Badrul ya, Badrul. Ya, Badrul langsung ke Telmo. Tapi masih melambung. Lihat ya, Badrul, Kapten Badrul. Ya, langsung Telmo. Namun masih melambung. Oh, Badrul Batiar ya. Badrul Batiar cantik sekali. Cantik sekali. Cantik sekali. Akhirnya lihat itu sang loh melampung ya sang wah melampung sekali. Kesilapan benteng pertahanan ya serem akurat sekali ya bisa lalim. Plus dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Sharif Si 2-1 guys. Gol pertama dicetak oleh penalti Sadil Ramdhani, kemudian disusul Selangor FC gol dari Faisal Halim, gol yang sangat cantik, dan kembali lagi Sharif Si mencetak gol dengan Badrul Bahtiar sebagai eksekusinya dari tendangan bebas. Melengkung, cantik sekali. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentarnya di bawah. Oke, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tekan komentarnya. Sampai jumpa di reaction berikutnya. Salam memayu bola.